Ini jalan adalah jalan akses terisolir sekaligus bypass untuk Baru dan Sopeng. Jadi ini bisa memangkas jarak 40 km kurang lebih daripada dibanding dengan jalur existing yang ada sekarang ini. Jadi ini jadi jalur alternatif yang bisa lebih cepat. Dan juga ini jalur yang mengakses tempat pariwisata Leja, lebih dekat ke Lawo dan Leja. Jadi harapan kita dengan jalan ini insya Allah hasil pertanian bisa meningkat, kemudian pariwisata juga bisa lebih menggeliat di wilayah-wilayah saling menopang antara Baru dan Sopeng. Kondisi pada saat belum pembangunan jalan di sini sangat jelek, Pak. Medannya ya pendakian dan banyak lubang-lubang. Setelah sangat beda dari sekarang karena sudah bagus akses jalan, jadi orang-orang masyarakat di sini lancar bolak-balik ke kota. Tentu pertama karena harus ini land clearing dulu, harus kemudian kita pembukaan akses, kemudian sudah pernah kita dua kali tender ini jembatan. Kenapa? Karena memang persoalannya, persoalan akses memang harus kita rintis dulu. Alhamdulillah insya Allah tahun ini lagi ini ada jembatan besarnya, mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa langsung dikerjakan nantinya. Kendala yang lain tentu memang bahwa kita membutuhkan memang sebuah kesungguhan ya bersama untuk saling mendukung baik provinsi, kabupaten, kota, dan alhamdulillah selama kita perencanaan di sini selalu memang atas sepengetahuan Bapak Bupati dan seluruh kadis-kadisnya. Karena kenapa, memang itu harapan juga daripada KPK untuk mengetahui bahwa setiap perencanaan dan sebagainya harus sepengetahuan daerah untuk sinkronisasi dan saling mendukung semua. Hari tadi disebutkan kita 10 kilo kita sudah dorong, sekarang tinggal menunggu persetujuan daripada beliau, orang sini juga jadi tidak susah, dan beliau juga selalu memperjuangkan di jalan ini bersama Ibu Ketua DPRD dan juga ada Pak Wakil Ketua, Pak juga ada Pak Anggota DPR, Pak Sufyan Sam. Ini sama-sama kita bersinergi, insya Allah ini ada lanjutan tahun depan untuk sekitar 60-an miliar untuk lanjutannya ini ya. Terima kasih atas datangnya Pak Gubernur. Dengan juga dia kasih jalanan kita begini dari Pak Gubernur, jadi kita minta terima kasih atas kehadiran Pak Gubernur nanti kita masyarakat di sini. Tinggal yang satu lagi kita kekurangan di sini dengan jaringan tower, karena biasa kita ada keluhan keluarga-keluarga dari kota yang ada jaringan, kita ada bilang keluhan begini, kita tidak bisa dihubungi. Ya, jadi biasa kita terhalang kasihan, ada kecelakaan di bawah kita tidak tahu. Jadi kita minta sekali itu yang nomor satu itu jaringan tower. Oh, jaringan itu kan dia kepada instansi vertikal atau BUMN. Jadi kita tentu bisa fasilitasi nanti melalui persuratan dan komunikasi koordinasi langsung dengan Telkomsel. Kita tinggal menunggu nanti insya Allah Pak Bupati akan bersurat ke kami. Kami akan teruskan suratnya ke instansi terkait, karena memang tidak pada kewenangan provinsi, tetapi kita bisa fasilitasi untuk bagaimana percepatan daripada signal yang ada di sini. Kalau nanti jadi 60 miliar itu tahun depan, kemudian 38 yang sekarang, berarti sudah hampir 100 miliar nanti dengan jembatan, langsung lebih dari 100-an. Mungkin tambah lagi nanti kalau 2023 kita perpanjang lagi ya, mungkin ini sekitar 110 miliar sudah selesai. Ya.